Baik, perkenalkan nama saya Nindi Junika. Saya akan menjelaskan tentang garis singgung pada lingkaran. Garis singgung pada lingkaran selalu tegak lurus dengan titik yang menghubungkan pada garis singgung pada pusat lingkaran tersebut. Baik, kita lihat contohnya. Baik, contoh 6.1. Di sini ada sebuah lingkaran yang bertitik pusat kita bikin dengan O. Baru kita tarik garis. Kemudian kita kasih nama dengan garis P. P, X, Y. Terus kita tarik garis lagi tapi yang mengeluarkan keluar seperti ini. Baru kita kasih garis dengan titik dengan Q. Lalu kita garis seperti ini. Maka kita kasih garis dengan huruf G, titik G. Maka garis pada O P tegak lurus dengan garis G Q. Nah, kemudian kita lihat lagi OP tegak lurus dengan garis G, sehingga MOP sama dengan -1 atau MG sama dengan -1 per MOP. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, mereka selalu tegak lurus OP dengan GO.